Video ini merupakan video bagian kedua trip dari Cilacap tujuan akhir stasiun Cirebon. Saya sarankan kepada teman-teman, pastikan tonton video bagian pertama terlebih dahulu. Karena saya naik keretanya itu dari stasiun awal Cilacap, makanya pasti pada heran kan kenapa saya naiknya dari stasiun Cilacap. Ya karena itulah, pengen banget kesini dan melihat lokomotif yang terbengkalai di depo Cilacap. Dan kebetulan saya dengar untuk tarifnya ini dari Cilacap tujuan Cirebon ini harganya Rp190.000. Biasanya sih ada tarif khusus, cuma itu sampai Kroya teman-teman. Tarif khusus itu biasanya kita pesan tiket itu 2 jam sebelum keberangkatan. Misalnya kita berangkat dari Purwokerto ke Cilacap, itu tarif khususnya seharga Rp30.000. Dan untuk Wijaya Kusuma, tarifnya itu tarif khusus dari Kroya tujuan Cilacap dengan seharga Rp20.000 teman-teman. Hanya persyaratannya itu pemesanannya 2 jam sebelum keberangkatan ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan video bagian kedua. Lokomotif ini pindah tempat di stasiun Kroya ini, pindah ke belakangnya pembangkit. Dan ini eksekutif 9 sudah alhamdulillah melihat jelas backlight-nya. Gimana videonya, dan simak video ini sampai dengan selesai. Dan ini persiapan lokomotif langsir. Tuh, lepas ya di sini teman-teman ya. Kereta api Purwajaya dengan tujuan dari stasiun Gambir saat ini telah tersedia di jalur 2. Tetapi bicara tentang kereta api Purwajaya, kami persilakan Anda untuk masuk ke dalam rangkaian kereta yang saat ini telah tersedia di jalur 2. Kereta api Purwajaya akan diperlukan kembali tepat pada pukul 15.30. Mohon perhatian, hati-hati jalur 4 dari arah barat, segera melintas KLB Kirim Rangkaian, KP10622. Ini sih ada announcer dari stasiun, katanya ada pengiriman KLB, ini tapi ini KLB pengiriman apa ya teman-teman ya? Kirim rangkaian apa ya? Mantap, kali 4. Pas-pasan di sini ya, mantap. Kesibukan di stasiun Kroya, ini ada lokomotif langsir kereta Purwajaya. Kan tadi habis dari Cilacap tujuan Kroya, setelah Kroya nanti lanjut ke stasiun Purwokerto, tinggal Cirebon terus Gambir teman-teman ya. Oke, gitu saja, dan sambil tunggu kereta Purwajaya berangkat dari stasiun Kroya tepat jam 3:30 ya. Gitu saja teman-teman ya. Jadi itu tadi keretanya kan udah dari Cilacap ini mati setelah masuk stasiun Kroya, lalu nanti masuk ke jalur Purwokerto, Bumiayu sampai Cirebon teman-teman. Jadi gitu ya. Dan saya stasiunnya pemberhentiannya ada di stasiun Cirebon. Tuh rumah saya ada di situ. Makanya saya tidak bisa full trip sampai Jakarta termasuk stasiun Gambir itu, karena kalau menurut saya itu
kemalaman di sana. Jadi itu tadi kereta Pulau Jaya ini cukup menarik banget teman-temannya. Eksekutif 9 nih. Ini ada backrack-nya juga. Makanya pas saya di waktu naik dari Cilacap itu ternyata apa? Eksekutif 9 itu belakangnya itu ada lokomotif. Jadi pas ketika masuk stasiun Kroya itu kan lokomotifnya diputar balik ke eksekutif 1 di belakangnya eksekutif 1 maksudnya itu dari stasiun Kroya. Jadi kan bisa backrate teman-teman nantinya tuh ya. Nanti kita akan coba melihat backrate yang ada di eksekutif ini seperti apa dan tampak indah di sini teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Jadi ya mohon maaf ini saya belum minum air putih yang banyak. Jadi kalau kita naik kereta api itu harus banyak minum air putih, itu lebih sehat teman-teman, seperti itu. Banget maksimalnya itu train rate itu sekitar 100 sampai 110 km per jam. Nah nanti kalau pas ketika lintas stasiun Tugasen, nanti saya akan videokan dari stasiun Tugasen sampai stasiun Antok. Nanti itu karena ada terowongan baru di situ. Nanti kita akan cek relatif ini back ride. Ini bagus banget teman-teman, indah dan jelas sekali.
range ini, yang kelas 1 16, itu kan kelas 1 016 itu maksudnya 16 itu tahun registrasinya 2016. Jadi keretanya ini nyaman. Jadi sekarang aku mau tanya, sekarang aku mau cek dulu. Nah, di sini tuh ini sudah ada mejanya teman-teman. Terus bisa buat bobo, bisa di sini. Nah, jadi untuk eksekutif livery new image yang punya kelas 1 016 62 kelas eksekutif ini, itu terdiri dari kelasnya tuh 50 penumpang teman-teman, tapi dibatasi 70% kapasitas penumpangnya, sehingga apa fungsinya ini apa harus dijaga jarak gitu teman-teman ya. Lebih jelasnya kapasitas fungsinya itu di 70% ini biar apa, jaga jarak dan protokol kesehatan juga, karena kan masih dalam masih pandemi. Dan begini kenapa tampilan background di 25 VWT ini cakep sekali ya Pak pemandangannya. Dan saya di sini di eksekutif 9 itu nggak ada siapa-siapa ya, nggak ada siapa-siapa teman-teman, cuma saya sendiri nih, saya naik keretanya di eksekutif 9 ini sendiri. Dan ke arah sana itu ada back rack-nya ya teman-teman, di paling belakang itu. Kami berdua bersama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas perjalanan yang telah menggunakan jasa yang akan membutuhkan kereta api. Selamat berjumpa kembali untuk perjalanan berikutnya. Cakep nih spotnya nih. Jalurnya sudah nggak ada ya, jalur peta Purwokerto sampai Purwokerto Timur itu biasanya. Oh, itu kan ada underpass di situ karena sudah bangun underpass. Oh, ada perbaikan juga ya.
kereta api Pulau Jaya sudah tiba di Purwokerto tepat jam 3 lewat 53 menit. Ini penumpangnya cukup ramai sekali di sini di stasiun Purwokerto. Karena kalau saya lihat di stasiun mana? Stasiun Kroya, stasiun Maos itu penumpangnya nggak ada sama sekali. Cuma hanya di Purwokerto ya teman-teman. Nah, di sini. Masih merah. Oke, kayak kita akan tunggu perkembangan kereta api Pulau Jaya ya. Oke teman-teman, ini keretanya belum berangkat. Jadi ini nggak tahu ini kereta apa ini teman-teman ya. Silakan ini apakah kereta Joglo Semakerto bukan ya? Oke teman-teman, itu mohon maaf, ini keretanya bukan kereta Joglo Semakerto tapi ini kereta Serayu. Lihat ini ke ekonomi 6. Berarti ini kereta ini mungkin kereta Serayu. Oh, ini kereta Proja yang saya naiki ini. Baru saya lihat pas-pasan di sini ada kereta Purwojaya, ada kereta Serayu. Lokomotifnya ini persiapan masuk jalur 1 untuk persiapan keberangkatan kereta api Serayu, teman-teman. Itu lokomotifnya CC203. Ya, ini kereta Serayu teman-teman ya, perhatikan. Jadi nanti pas di Kroya itu nanti lokomotifnya berputar ke ekonomi 1 depannya itu. Kalau ini kan ekonomi 6. Yang petugasnya langsir, kocak banget. Proja akan segera diberangkat kembali dari stasiun Purwokerto. Tanda ini merupakan tanda rangkaian akhir ya teman-teman. Yang tanda merah ini, kalau pas mode malam tuh dinyalakan ya. Kalau pas mode siang atau pagi, itu pagi siang, tempat itu merah ya. Oke, kita akan lanjut berangkat, persiapan berangkat stasiun Purwokerto tepat jam 4 sore ini. Yuk, mari. Oke, sudah diberangkat kembali stasiun Purwokerto, kereta Purwojaya. Semoga bisa kembali lagi ke sini sambil main ya teman-teman. Dan mohon maaf ini kan saya mau trip dulu, trip kereta Purwojaya. Ini ya. Cakep pemandangannya, luar biasa ya keretanya, lengkung begini. Sepertinya ini bangun kata teman-teman ya. Saya pasti tahu ini kereta bangun kata saya ini.
makan, gue punya rasa lapar. Ada nasi goreng Parahyangan sama itu putihnya. Ini ya putihnya harganya 6.000, kata kalau ini harganya 35.000. Nasi goreng Parahyangan isinya segini. Ada ayam, ada telur, ada ini. Sudah, saya akan menikmati ini dulu, bentar ya. Anak perutnya merasa kelaparan. Jadi ini sudah lintas mana ini ya? Oh, ini di petak. Kalau petak bumi ayu aja. Itu aja ya. Pada main di sini, ini kan area bahaya. Oh ya, kereta Pulau Jaya berhenti di sini karena ada susulan kereta Ketel yang akan lintas sini di stasiun Huayu, dan kereta Pulau Jaya ini berhenti tepat jam 16:42 atau lebih jelasnya jam 4 sore, lebih 43 menit kalau nggak salah. Dan beginilah situasi terkini di stasiun Bumiayu, terlihat sepi ya. Sambil menunggu kereta yang akan lintas, untuk kereta Ketel teman-teman, ada kayaknya mungkin lintas ini. Jalur 3 berjalan, kereta api Purwojaya, tujuan Jakarta Gambir, jalur 3 siap diberangkatkan. Masuk, kalau tanker masuk jalur 4, persiapan jalur 3. Ini di sini ya.
tumben kondekturnya pip. Susul dengan kereta ketel, mantep nih, dapat kereta ketel tujuan akhir Maos. Tepat jam 4 lewat 46 menit dan seperti ini teman-teman ya, nanti akan saya coba back ride kondisi jembatan Kali Gelaga terkini. Kereta ketel berhenti di sini di stasiun Bulayu. Ketinggiannya 236 di atas permukaan laut. Itu menara airnya ya. Sayang banget ya nggak terawat. Aduh. Kalau dirawat tuh bagus itu. Seperti di stasiun Sindang Laut sama stasiun Cilegon. Tetap di tali sini.